Wah ini tempat makanan juga guys ya. Wih panas banget guys ya. Karena kemarin hujan berturut-turut guys. Ini selimut guys. Mereka ambilin untuk ditutup guys ya. Wah. Oh, investasi nih guys. Botol-botol kayak gini guys ya banyak banget guys. Kita review dulu guys ya. Wah anjir ada BH anjir. BH merah wah. Bonika. Tara. Wih. Apakah isinya nih. Wah keren nih guys. Gak ada isinya guys. Ini keren gue liat ya. Wah kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Barang Bekas. Kali ini gue datang ke sini tapi gue nggak mulung ya guys ya karena keadaan gue lagi sibuk kerja dan sekarang udah jam 10 lewat guys. Gue review aja di lokasi barang pemulung. Kita review barang-barang apa aja yang mereka ambil. Nah, ini penuh dengan ini ada baterai-baterai ya guys ya. Fokus, Mito, LCD nih guys ya. Terus cas nih, ini semacam cas guys ya. Ini ada cabang-cabangnya guys. Nah ini ada cabang-cabangnya gitu. Gue ambilin aja guys ya dua. Ada banyak dompet guys ya. Ini kalau bagus kita ambilin satu guys ya. Bukan isinya nih, keren nih guys. Gak ada isinya guys. Ini keren gue liat ya. Kulit guys. Udah rusak guys. Keren sih gue liat. Nah ini masih keren-keren banget mati. Hanya bagian ininya aja yang crash guys ya. Masih ada lagi guys ya. Ini tulisannya Levi's tapi ya mungkin ini KW guys ya, nggak ada gue liat. Keren nih guys, keren banget kulitnya. Alat temperaturnya guys ya, beroperasi. Kita review dulu. Ini orangnya udah meninggal guys ya, baru-baru meninggal kemarin. Gue sempat dengar berita dukanya. Ini ada colokan guys, colokan cas. Kita review dulu guys ya. Ini barang-barangnya guys. Ini marakuin pemulung nih. Wih panas banget guys. Ini tempat saringan tumbler itu guys. Wah bonika. Tara. Wih parah guys. Ada sendal-sendal anak. Pasang nih guys. Ini ada keyboard. Mouse guys. Ini colokan juga. Ini sambungan apa nih guys. Ada kah? Bongkaran ya? Tajeng aja lo. Guys saya karabin pemulung nih. Hey, mati mbak sih. Ini ada botol-botol kayak gini guys ya, banyak banget guys. Kita review dulu guys ya. Wah anjir ada BH anjir. BH merah. Wah gede banget anjay. Nyasar. Ini ada apa guys ya? Wah. Wah ini ada seringan Alcom guys ya. Dari sini ditupuk-tupukin ban biar enggak. Ini udah siap timbang nih guys ya. Jadi itu ya guys, selimut-selimut kayak gini tuh. Spray-spray itu. Wah, ini selimut guys. Mereka ambilin untuk ditutup guys ya. Wah. Investasi nih guys. Kita enggak sempat buka-buka nih guys. Nah. Ini dop-dop motor ya guys ya. Jok mobil itu. Guys, wih panas banget di sini guys. Ini selimut-selimut kayak gini nih. Wah. Kipas nih. Ini kayak kipas gue di rumah nih. Ini baterainya mungkin lowbat guys ya. Baterainya sih masih aman guys. Ini ada colokan. Colokannya sih masih bagus guys ya. Nah colokannya nih. Tapi kabelnya udah rusak nih. Wah. Ini ada stop kontak guys ya. Stop kontak ini gue sering nemu dan banyak yang masih berfungsi guys ya. Ini kayaknya berfungsi guys ya. Ini seperti punya yang di rumah gue. Gue punya satu tapi cepat lowbat ya guys ya. Mana guys. Kita review-review nih bang. Ini orangnya guys. Kita review nih. Ini kita review guys ya. Ini pondokan-pondokannya nih. Barang-barang apa aja yang ada di sini. Ada nggak boleh masuk guys ya, nanti lenyap sesuatu yang ada di dalam kita akan disalahkan. Ada hijau-hijau guys ya. Ada tempat-tempat air. Ini apa nih guys ya, kayak kolam-kolam renang begitu yang udah rusak. Sampai di dalam-dalam sini. Hah? Ya kamu kapan foto aku rutamu ke peta? Ada mau kapan fotonya masih di peta? Ini kemarin hujan lebat 3 hari ya.
Wah, tak buka aja tuh kerolalangan nih. Ya ini pemukiman ya. Ini tempat santai-santai, ada spring bed, itu ada apinya guys ya. Wah, mantap. Keluar guys ya. Wah, ini air tampung-tampungan. Ini botol-botol guys ya. Wah, review nih guys ya, botol-botol lu banyak banget guys ya. Gua review nih. Wah, macam-macam barang yang ada di sini guys ya. Ini ada saringan guys. Saringan motor guys ya. Wah, ini tempat makanan juga guys ya. Wih, panas banget guys ya. Karena kemarin hujan berturut-turut guys. Ini apa ini? Ini ada sisir. Aduh. Apa lagi ini? Banyak guys ya. Nih, wah, sampai di belakang situ guys ya. Harus hati-hati guys. Bagaimana anu kardus 1 kilonya? Kardus 1,5. Nah, ini. Berapa sekarang? Agak penting. Oh, belum pi? Cermin guys. Wah, oh, sempurna timbang. Wah, ini ada kabel guys. Banyak guys, wah ini tali-tali anjir. Nah, ini lumayan nih buat narik-narik guys. Kalau minta yang dulu guys. Anu tak gaya? Sambil lah. Wah, pakai mengikat di dalam gudang. Wah, itu guys ya. Wah, keranjang-keranjang kayak gini guys. Banyak banget. Ada payung. Ini masih bau. Wah, udah retak guys ya. Wah. Oh, anjir. Masih bagus anjay. Ini udah ada patah-patahannya guys ya. Colokannya masih baru banget nih guys. Ini ada tempat kopi lagi. Banyak sih guys ya. Ini kalau kita mau review semuanya nggak habis-habisnya nih guys. Ini belum yang kayak gini. Gue sempatin buat konten ya guys ya. Nah, gue ngambilin ini aja buat keperluan guys.